Guys, Ahmad Ridwan here. Hari ini 31 Disember 2020. Dalam sedar tak sedar, setahun dah habis. 2020 bukanlah satu tahun yang menggembirakan untuk kebanyakan orang. Namun ianya adalah sesuatu yang sudah hampir tamat dan kita akan menyambut 2021 dalam masa beberapa jam lagi. Sama ada 2021 akan menjanjikan sesuatu yang lebih baik dari 2020. Kita perlu tahu sebagaimana kita lah memang tidak akan tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Apa yang kita boleh merancang yang sebaik-baiknya dan berharap apa yang kita rancangkan itu akan menjadi kenyataan insya-Allah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui semualah, 2020 ni ialah tahun yang boleh dikatakan hampir keseluruhannya tidak menjadi disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang menyaksikan segala-galanya berhenti pada suatu ketika untuk menghentikan penularan wabak tersebut. Ianya berjaya pada suatu ketika, tapi pada yang sama ianya menyaksikan ekonomi negara-negara yang terlibat merudum dan ianya menyaksikan kerajaan-kerajaan negara tersebut terpaksa untuk mencari penyelesaian, mencari keseimbangan di antara dua keperluan, iaitu menyekat penularan pandemik virus COVID-19 dan juga memastikan ekonomi tidak terus lumpuh apabila para penduduk terpaksa berkurung di bawah perintah sekatan pergerakan, yang mana menyaksikan ramai para usahawan yang boleh dikatakan terpaksa gulung tikar sepanjang tahun 2020. Jadi jalan yang terbaik yang rasanya akan berterusan juga dalam tahun 2021 nanti ialah keseimbangan di antara kedua tersebut, iaitu kegiatan ekonomi harus diteruskan, tetapi pada masa yang sama penduduk dunia dan penduduk Malaysia khususnya haruslah terus mendisiplinkan diri mereka, memakai topeng setiap masa, menggunakan jarak 1 meter dan seboleh-bolehnya mengelakkan sentuhan di antara mereka yang tidak dikenali. Agak sukar juga kerana ramai juga yang menyatakan sampai begitu sekali tak nak bersalam, tak nak inilah sebagaimana yang kita lakukan waktu normal dulu. Tapi ini sesuatu yang harus dilakukan. Ada juga pernah satu insiden mana jumpa dengan seorang stranger, seorang yang dari satu majlis, dan kita sudah pun macam isyarat bahawa kita nak dia sekadar macam itu sebagai isyarat hormat kepada dia, tapi seperti tak puas hati dia terus saja menepuk juga tubuh. Berarti ada sentuhan juga di antara dua manusia yang mungkin boleh menjangkitkan virus tersebut di antara satu sama lain. Pasal kita kebanyakannya ialah asymptomatic, kita mungkin ada virus tersebut, kita tidak menyedarinya, dan dengan menyentuh orang lain kita menyebarkan virus tersebut pada orang berkenaan. Jadi itulah sama-sama kita perlu lakukan, elakkan daripada persentuhan sekiranya boleh dan kekalkan disiplin kita. Selepas 2 hari panas cantik untuk membuat laundry, hari ini bermula daripada pagi tadi hujan dan berangin, tak tahulah sampai bila, tapi nampaknya perakhiran 2020 seperti macam turbulence pula, a turbulence end to the year. So kita berharap 2021 ni akan menjadi tahun yang lebih baik, walaupun masih ada virus COVID-19 di kalangan kita, tapi ini sesuatu yang harus kita terima dan kita harus live with it and kita make the most of it. Kita cuba untuk hidup sebagaimana normal yang boleh, tapi cuba memastikan keselamatan di antara satu sama lain. So, apa yang akan berlaku 2021? Entahlah. Setakat ini dari sudut sukan, Liga Hoki Kemasaan akan bermula
pada 14 Januari nanti, dan ini akan dilakukan secara berpusat iaitu di Bukit Jalil, di Stadium Hoki Bukit Jalil. Satu pusingan sahaja, 8 pasukan yang akan bertanding dalam kategori lelaki dan 6 pasukan dalam kategori wanita, dan akan disusuli pula dengan piala TNB untuk lelaki dan juga piala Vivian Source untuk wanita. Ianya berlangsung dalam jangka masa yang pendek sahaja. Kalau tak salah, kejohanan kali ini tidak akan menyaksikan pemain-pemain dari luar Malaysia. Tiada pemain jemputan dan hanya pemain-pemain tempatan sahaja yang akan bermain. Mungkin disebabkan oleh kehendak kuarantin sekiranya pemain asing tersebut datang. Mungkin satu kos tinggi juga. Dari segi teknikaliti, mungkin ingin memudahkan perkara, memudahkan urusan. Jadi, semua pemain lokal. Kalau tak salah, tapi kita lihat semula senarai pasukan-pasukan dan pemain-pemain yang akan bertanding dalam kejohanan itu. Bola sepak pula dijadualkan bermula pada akhir Februari. Just nice kalau berakhir hoki, bermula bola sepak. Ada, kalau ada rezeki lagi, mari doakan pasti membuat liputan untuk MFL. Kalau tak, kita cubalah apa-apa yang ada untuk hidup. Kita lain-lain sukan. Pasal bola sepak tu sudah pasti akan berlangsung sepanjang tahun dengan Terengganu akan bermain dalam Liga Super, juga Piala AFA, Piala AFC dan Piala Malaysia, dan juga Terengganu 2 sebagai pasukan feeder akan bermain dalam Liga Premier, dan akhir kejohanan Liga Premier tersebut akan ada Piala Cabaran atau Challenge Cup untuk bola sepak. Sementara sukan-sukan lain pula, entahlah sama ada Olimpik akan dilangsungkan, menarik juga. Tapi rasanya dalam situasi sekarang untuk keluar negara sesuatu yang sukar, dan mungkin tahun ini kita tumpukan perhatian kepada sukan tempatan. Mana menyaksikan susah jugalah nak cari makan kot, pasal ramai yang bertumpu dekat sukan tempatan ni, cari makan kat situ. Tapi kalau ada rezeki, adalah itu semua dalam perancangan dia. So kita terima, kita reda, kita berdoa sahaja agar 2021 ni akan menjadi tahun yang baik, bukan setakat dalam industri sukan, semua industri, untuk semua rakyat Malaysia dan juga untuk seluruh warga dunia. Kita jumpa lagi di tahun 2021. Semula.